Berikut ini adalah tutorial cara membuat whiteboard kain master. Selanjutnya, kita masukkan gambar tangan yang berformat VNG. Berhubung di video ini saya gunakan tangan saya sendiri yang saya modif sendiri. Jadi kalau teman-teman butuh gambar VNG, silahkan browsing di Google ya. Setelah pemangkasan bentuk selesai, langkah selanjutnya adalah kita hilangkan background hijaunya dengan kunci kroma. Selanjutnya kita atur posisi dan ukuran tangan tersebut. Selanjutnya adalah memasukkan gambar animasi. Berhubung di video ini semua background berlatar hijau, jadi harus dilakukan kunci chroma terlebih dahulu. Sekali lagi, untuk teman-teman yang butuh gambar animasi, silahkan aja download di Google. Tarik gambar tangan dan animasi sesuai dengan durasi yang teman-teman inginkan. Aktifkan gambar animasi, pilih animasi masuk, dan seka ke bawah. Atur kecepatan. Aktifkan gambar tangan, pilih gambar kunci di sebelah kiri. Kemudian geser, klik plus, geser, klik plus, dan seterusnya.